sosok Mayor Teddy banyak diperbincangkan karena aksinya dengan sigap menolong perempuan pingsan dalam acara kampanye terakhir Paslon Capres-Cawapres Prabowo-Gibran pada Sabtu 10 Februari lalu. Mayor Teddy pun ramai menjadi idola kaum hawa, bahkan ada yang mengaku iri melihat Mayor Teddy menggendong seorang wanita. Viralnya aksi Mayor Teddy tersebut juga menuai reaksi lucu dari rekannya, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Melalui Instagram pribadinya, Kompol Syarif menyandingkan fotonya dengan Mayor Teddy yang sama-sama menggendong orang pingsan, tetapi menuai reaksi yang berbeda. Ternyata sudah bertahun-tahun dekat, yuk intip potret persahabatan Mayor Teddy dan Kompol Syarif. Seperti diketahui, Mayor Teddy dan Kompol Syarif sudah berteman sejak tahun 2010. Mereka awalnya sama-sama menjadi ajudan dari Presiden Jokowi. Namun saat ini, Mayor Teddy menjadi ajudan Prabowo Subianto, sementara Kompol Syarif tetap menjadi ajudan Jokowi. Kendati sudah memiliki tugas yang berbeda, Mayor Teddy dan Kompol Syarif sering terlihat bersama. Mereka juga selalu mendukung satu sama lain. Ketika sahabatnya viral, Kompol Syarif juga mendapatkan berbagai pesan dari penggemar Mayor Teddy. Kompol Syarif bahkan menyampaikan pesan dari penggemar untuk Mayor Teddy. Kompol Syarif pernah ikut mendesak Mayor Teddy untuk membuka Instagramnya yang kini dikunci. Tampaknya Mayor Teddy hanya tersenyum mendengar apa yang disampaikan oleh sahabatnya itu. Tak sedikit yang kagum melihat persahabatan Kompol Syarif dan Mayor Teddy. Keduanya disebut-sebut sebagai pria hebat yang saling mengejar cita-cita bersama. Gimana menurutmu Sobri? Tulis di kolom komentar.